wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa kembali di art class bersama Miss Nur dan Miss Ella. Kali ini tema kita adalah tentang api. Yuk kita mengenal api. Api ada sifat api, ia menghantarkan panas dan air. Kegunaan api untuk menghangatkan. Terus penerangan. Terus untuk memasak. Yang ketiga, ada bahaya api dapat menyebabkan kebakaran. Terus ada warna api. Api itu berwarna biru dan merah. Demikian di art class. Ini di art class akan membuat lilin ya, yang akan disampaikan bersama Miss Nur. Silakan Miss Nur. Terima kasih. Hai, terima kasih kembali lagi di art class bersama Miss Nur. Dan so pasti tadi Miss Ella ya sudah menyampaikan bahwa kita mau membuat lilin. Ceritanya kita mau menganyam lilin, nanti menganyam kertas akan dibentuk menjadi lilin. Oke, kita coba ya. Coba teman-teman siapkan, nah yang seperti ini ya. Oke, ini nih. Untuk kakak TKB ininya lepas. Untuk adik TKA ini sudah nempel. Sudah siap? Let's go. Yuk, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan ya piring kertasnya. Ya, untuk kakak TKB di tengah-tengah piring kertasnya ada double tipnya. Untuk adik TKA sudah seperti ini ya. Yuk, sekarang kita buka double tipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempel tengahnya. Lihat teman-teman, di sini ada angka satunya. Angka satu kan kita lipat ya. Kita lipat satu lagi, kembali ke warna hijau. Dua, warna pink. Tiga, warna hijau lagi. Empat lagi. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, pink lagi. Sebelas, hijau. Dua belas, 13, 14, 15, 16. Ya. Sampai 16 nih ya. Sekarang kita di sini ada sisanya nih, ada sisa sedikitnya nih. Sedikit teman-teman boleh gunting ya. Ya, teman-teman ambil kertas krepnya. Terus kertas warna merahnya. Oke. Kalau sudah, teman-teman boleh gabungkan. Campur merah, orange, merah, orange, terus dilecek-lecek boleh. Oke. Nanti bisa jadinya seperti ini. Kita tempel di sini. Ceritanya apinya. Ini ditarik. Agar ditarik. Tuh. Oke. Anyaman lilinnya sudah jadi. Selamat berkarya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, jangan lupa anak kecil tidak boleh main lilin sembarangan. Kita main lilinnya yang mainan saja ya. Tetap jaga kesehatan.